Belum pernah saya ngelihat mobil Alphard masuk liang lahat. Kalau Bapak pernah ngelihat, tolong foto kirim ke WhatsApp saya. Jadi bahan saya ceramah nanti. Ini ada mobil masuk liang lahat. Ma'akalta fa'afnaita. Yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau belikan ke tanah, inilah yang tidak akan mati untuk selamanya. Yang dimakan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ayam penyet, ayam pop, ayam mati, ayam sungsang, ayam jadi bangkai semuanya. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Sudah berapa kain lapuk? Sudah berapa sal lapuk? Sudah berapa sorban lapuk? Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa untuk hari esok. Makan pagi, makan siang, makan malam 2 ons setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Bapak boleh lihat saya kurus, tapi saya sudah membusukkan 4 ton. Setahun 100 kilo. Umur saya 40, walaupun kelihatannya macam 25. 4 ton mas. Kalau kotoran kambing ambil siram ke pohon cabai, itu insya Allah cabainya gemuk, hijau, merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi siram ke cabai, kuning, layu, mati kontan. Saking tidak ada manfaatnya manusia ini. Oleh sebab itu maka kalau mau kekal abadi, bersedekah, bersedekah, berinfak. Saya luar biasa, banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam saya lihat. Saya pergi ke Sulawesi, ketemu orang yang membangun masjid, hampir 100 masjid dan hartanya enggak habis-habis. Di sini di Cibubur ketemu dengan orang yang sudah ditipu belasan kali. Saya sudah ditipu orang belasan kali, Pak Ustaz. Saya bangunkan masjid, saya bangunkan pesantren, saya bangunkan rumah tahfiz, dia tipu. Dan sampai sekarang enggak miskin-miskin. Sampai istri saya bingung, ini abang ini gila apa waras? Seandainya buat baik itu membuat kita miskin, maka sudah tinggal kolor aja kita sekarang, kata. Tapi buktinya kan tidak. Artinya apa? Banyak orang yang pelit, tapi justru hartanya hilang, tidak ada barokah. Tapi berapa banyak orang yang dermawan, malah ada keberkahan. Makanya yang kita minta selalu itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, dalam masalah agama minta selamat. Wa afiatan fil jasad, badan mau sehat. Tapi ketika harta, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya dalam rizqi. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.